teman-teman, balik lagi sama gue Gilang Aprejo. Jadi hari ini gue mau bikin konten. Gue lagi mau ke tempat channel, apa namanya ya? Namanya K9 Antareja. K9 Antareja. Konten hari ini gue ditemenin sama Bro Brian ya. Ini yang punya Kobe nih. Ini yang dibilang sama Om Bobby, kalau pomskinya mirip Shiba Inu ya. Pomskinya mirip Shiba Inu. Tapi hari ini gue lagi gak bawa. Lagi butuh di rumah ya. Tapi next konten mau ya? Pasti bawa. Lokasinya dari sini berapa menit ya? 15 menitan lah. Kita 15 menit ya? Posisinya pokoknya di Bekasi aja gitu ya? Bekasi Barat. Bekasi Barat ya? Oke deh, ayo kita jalan nih kesana. Let's go. Ayo, okay. Let's go. Sorry ya, nih gue pakai dulu nih. Ini baju dari Memphis Origin ya, jaket Sukaja nih, coba lihat. Gila nih, keren banget. Ini yang kayaknya di Indonesia nih yang paling keren dia doang nih, kalau Sukaja nih. Jadi teman-teman bisa coba cek Memphis Origin nih. Ini gue nggak di endorse karena yang punya teman gue. Tapi gue suka banget sama desainnya, jadi gue beli terus gue pakai. Gue buat syutingnya. Tapi kayaknya di syuting gue nanti bakal pakai baju Sukaja gini sih. Gue suka kalau. Nah, oke teman-teman. Gue sekarang lagi ada di Antareja K9. Ini posisinya lagi ada di Bekasi ya. Teman-teman yang lain tadi udah masuk. Sebenarnya gue udah syuting sedikit di dalam kegiatan. Tapi ini gue mau kasih lihat lagi sama teman-teman gimana lokasinya dan kayak gimana sih tempatnya. Nah, ayo kita jalan. Jadi nih, kalau misalnya dilihat nih, dia persis di belokan gitu teh. Coba kasih lihat di muter deh. Nah, dia persis kayak di belokan gini, terus langsung ada kayak pintu nih. Ini pintu misterius nih kayaknya ya. Di dalamnya pasti ada orang-orang misterius juga nih. Sekarang dipanggil nih. Bang! Bang! Yuk! Ada orang nggak? Banyak, Bang. Banyak, ya? Oke, ini teman-teman gue set. Ini orangnya misterius nih pasti. Ini bukanya ke depan, belakang. Samping, Bang. Oh, ke samping. Geser. Nah, ini gue lagi sama Abang. Abang, kenalin diri tuh. Sini, Bang. Bang siapa bang? Saya Agung. Saya. Ini formal banget gue ngomongnya. Saya Agung. Gue sebelum kita masuk ke dalam ya, gue pengen tahu langsung karena gue PIC-nya langsung dengan Bang Agung ini ya kan. Nah, ayo bang, coba kenalin dulu bang, siapa sih Bang Agung ini? Maju. Gue gabung di Antareja ini bersama Mas Yusuf, Mas Umur. Beliau yang pertama kali mendirikan Antareja ini. Dan gue bergabung di dalam sini, ikut sebagai trainer di dalam Antareja ini. Tapi Mas Agung sebelumnya pernah trainer di tempat lain gak sih? Ah, trainer juga. Sebelumnya gue sendiri terus akhirnya bergabung dengan Mas Yusuf. Karena kebetulan sudah lama kenal dengan Yusuf. Oh, tapi Mas berarti ini kumpulan dari teman-teman ya. Trainer-trainer yang tadinya kayak biasa, apa, sendiri gitu ya? Ya, kita bergabung bersama-sama. Terus jadi ada kayak di sini ya, naungannya. Ini kayaknya komplek ya? Perumahan? Ini perumahan. Ini perumahan loh, jadi kayaknya kalau misalnya kesini sih datang lebih enak ya, jadi nggak terlalu banyak mobil atau gimana gitu ya, sambil ngopi-ngopi cantik bisa sih. Bisa banget. Oke teman-teman, nih semoga nggak penasaran ya, biar nggak penasaran nih gue kasih lihat nih. Ayo masukin. Ah, ini kandang ini kita pakai khusus untuk jemur. Khusus untuk jemur. Ini kandang custom apa beli bang? Kita custom sendiri aja. Oh ini custom nih? Size-nya juga gak terlalu besar, kita pakainya size. Tapi ini itu gak sih? Kayak dimented juga sih kalau misalkan dia ini kan karatan. Jadi depan nih datang tuh langsung kelihatannya kandang buat jemur nih. Ya yang ini gak dipakai. Ini gak dipakai ya? Ini karena rusak. Karena mau dibetulin lah ya. Oke, ayo bang kita masuk lagi. Terus ada apa lagi nih bang? Oh ada burung. Wah banyak. Masih baru ya? Oh dilatih juga gitu burung-burung? Kurang lebih ya untuk bunyi lah, suara aja. Iya. Nggak lihat gigit sih. Ini kira-kira Bang Agung mau kasih lihat apa nih yang ada di sini nih? Yang pertama kali nih, kayaknya kalau teman-teman di sini yang jauh-jauh nih penontonnya kan pengen kasih tahu apa sih yang ada di sini pertama-tama. Di sini kita ya pasti, tentu kita ada dua hanggar kandang. Jadi ini isinya kayak hanggar kandang ya? Iya, ini hanggar A. Ini hanggar A, oh iya ada tulisan A-nya itu, ya. Kelihatan nggak? Oh, kelihatan. Kelihatan kan tuh ada tulisannya A, terus satu lagi hanggar B-nya. Nah, di sini lebih hanggar B-nya. Anjing lebih papis. Oh, yang lebih kecil-kecil lah ya. Di sana yang gede-gede bisa besar. Oke.
Terus kalau di sini tuh ada yang tinggal nggak sih bang? Ada penghuni mes kita. Oh, mes yang ini. Ada mes yang ini. Ada kamar, ada untuk gudang semua di sini ya. Stok gudang masuk alat juga di sini. Dijaga ini ya, dijaga ya, terus. 24 jam. 24 jam standby. Mau kasih lihat yang mana dulu, A atau B? A dulu kan boleh. A dulu ya. Ayo teman-teman, kita kasih lihat hanggar A. Ini kalau misalnya main point blank, Bang. Biasanya ini yang buat naruh bom sih. Begitu masuk dong. Tulisannya A gitu soalnya. A sama B. Ini ada siapa nih teman-teman? Ini Mas Ade. Halo Mas Ade. Halo. Nih teman-teman, namanya Mas Ade. Mas Ade ini sekarang kerjanya selain jadi trainer anjing jadi apa? Jadi decoy. Decoy. Iya. Decoy itu apa? Decoy itu adalah pembantu untuk anjing. Oh gitu. Jadi selain pelatih ada yang namanya pembantu untuk anjing. Itu ada profesi berbeda ya berarti? Beda. Saya pikir tuh melatih udah semuanya dia bakal bisa gitu. Enggak. Berarti kalau Mas Agung lebih ke apa namanya nih? Sama seperti saya. Decoy juga ya? Decoy juga. Sebutan decoy itu helper. Jadi membantu trainer untuk latihan gigit atau jadi target gigitnya si anjing waktu dalam pakaian protection. Itu namanya decoy. Decoy yang helper. Decoy atau helper ya. Oke. Yang ngurus di sini yang bisa megang berarti ada kennel boy kita. Ada lagi kennel boy. Ada. Kennel boy itu apa tuh, Bang? Kennel boy itu khusus dia kasih makan, rawat. Jadi kalau di bola ball boy ya itu ya. Betul. Bersih-bersih. Gitu. Oh, berarti lu kennel boy pintu sebenarnya. Lu udah dapetin namanya tuh kalau di rumah ngurus-ngurus David. Kennel boy. Kennel boy itu kita untuk membantu membersihkan anjing, merawatan, mandikan anjing. Oh, oke. Masalah dia, kesehatan dia. Mereka ngecek juga. Oh, ini ada kesehatan dia juga atau ada dokter dipanggil? Dokter panggil, maksudnya untuk cek dia tahu ya kita tahu kayaknya gimana dia. Ada kulitnya bermasalah atau anjing lagi demam gitu. Nah, ini rata-rata di dalam anjingnya siapa nih? Ini anjing titipan apa punya boarding. Boarding, titip boarding ada anjing kita juga. Boarding itu artinya titipan ya teman-teman ya. Ya. Gue juga baru tahu sih. Tapi ini kita mau kasih lihat ke dalam. Bang boleh ya? Lihat ya boleh. Ayo. Siapa aja nih? Ini pertama kali gue masuk banyak anjing tapi nggak ada yang bonggong coba. Coba bang, ini ada anjing apa aja nih? Mulai dari ini ya. Ini anjing jenis apa nih bang? Ini mix. Ya, mix. Herder maling. Herder maling. Malinois? Iya. Nah ini kan ada anjing mix nih ya disini ya. Kayaknya nih cocok banget masuk ke konten gua nih kalau udah mix gini. Boleh bang nanti gua liat deh bahas sedikit ya. Boleh. Herder Malinois. Namanya apa? Kan Herder Mali. Berarti Malder ya? Malder. Malder ya? Oke. Herder Malinois Malder. Oke, dia itu Mali Mali. Enggak jadi bos besar atau enggak? Enggak, ini asli Mali. Oh, yang asli Mali. Ini asli Mali. Oke. Nah, tapi ini Mali senior yang ini. Oh, ini senior. Yang ini senior. Ada yang ini senior. Oke. Jangan yang senior lagi belajar gitu ya. Bukan lagi belajar. Lagi apa? Lagi beringas. Oke, jangan lagi beringas. Ini namanya Scooby Mix Scooby ya? Labrador Golden sama Rottweiler. Katanya lucu jadinya Golden sama Rottweiler. Jadinya Borot. Borot. Sama Malinois nih ya. Channel siapa tapi yang coklat hitam Black Community ya. Kalau sebenarnya kok hitam banget ini apa nih? Mali juga ini. Mali lo tapi hitam. Albrecht. Oh, Mali lo sama ini ya. Betina ini ya. Albrecht. Iya, betina ini. Oke. Sekarang mau kasih lihat nih Bang Sal. Ayo kita kasih lihat Bang Sal. Ini di dalam kayaknya sama ya, kayak di sana ya. Berarti ya kan Mali lo ini sama. Dia ini bagian mana semua? Ini dasi Bang. Apa? Das. Das. Ini das juga ya. Oh, kegiatannya. Nah. Gue mau ngeliat ini apa nih bang? Ini gede banget. Ini German Shepherd, Working Line. German Shepherd? Working Line. Working Line. Nah, sama seperti tadi kan Working Line juga. Yeah. Working Line itu beda dengan show, kalau show yang ada. Oh ada yang show ya? Ini juga Working Line ya? Ini Working Line ya?
Jero situ itu yang ini sama ya, sama anak-anak yang show yang ini nih teman-teman. Ya. Jadi ada show line, ada guard line. Ya. Oke teman-teman, tadi gue udah kasih lihat gimana caranya boarding training ya kan, obedience of protection dan distraction-nya dari Antreja K9 ini. Nah, sekarang gimana teman kita nih si Brian untuk langsung megang anjingnya. Nah, ini teman-teman. Gue kasih lihat. Ayo.